baunya kayak bau petai sih. Kamu kan. Ih, ini cantik-cantik bau. Kamu juga bau. Enggak lah, aku ngomong. Oh, udah. Oke, teman-teman, kembali lagi di channel Lutfiawan. Kali ini iyalah dong. Kali ini gue mau ngebahas tentang persetujuan kalian gimana kalau gue buat video-video pendek tentang perjalanan kita. Ya, tentang perjalanan ya, misalkan kita lagi pramuka nih. Aku ngeliat kamu. Perjalanan tentang dulu kita tuh awal dari awal kita ketemu sampai kita tuh akhirnya deket, terus akhirnya kita sempat break, akhirnya kita balik lagi dan akhirnya kita menikah dan akhirnya nanti kita ya pokoknya sampai sekarang kita mau hubungan yang udah mulai serius banget itu dibikin video pendek. Gimana kalau kalian setuju, teman-teman? Setuju atau enggak ya kalian ya? Komen di bawah. Tapi tahu gua. Nah, kalau semisalnya bukan video kayak gitu, maksudnya bukan film kayak gitu, film pendek kayak gitu, kira-kira kalau setujunya apa? Apakah komedi? Si Jujun aja kita belum bikin-bikin lagi ya. Tapi Jujun lumayan virusnya ya. Iya, gue mau promosi sedikit. Jadi gue sekarang udah jarang banget pakai kacamata karena mata minus gue tuh udah mulai turun, teman-teman. Karena gue pakai produk dari Ed Herbalins. Ini ada untuk obat menurunkan mata minus ya. Itu asli ya, gue bukan endorse, tapi emang bener gue jual langsung dan gue konsumsi langsung. Aku udah habis 2 botol gitu ya. Udah habis tuh. Ya, Renews udah habis 2 botol. Aku konsumsi dari Herbalins yang aku jual sama Della ya, untuk menurunkan mata minus. Jadi aku tuh kaget banget nih, Della saksinya. Aku juga kaget. Jauh banget turunnya kan. Masa sih gitu kan. Pas aku ganti lensa nih, kebetulan lensa aku kan apa namanya baret-baret ya gitu. Jadi sebelumnya tuh lensa dia tuh baret-baret. Akhirnya dia gak pakai kacamata. Tapi dia konsumsi terus. Konsumsi si Herbalin ini, produk dari Herbalin. Nah akhirnya dia bilang, yang aku mau beli kacamata lagi, ganti lensa, kata dia. Ya udahlah, kita temenin lah, kita ke sana. Terus kamu minta cek dulu ya. Iya, cek kacamata dulu, yang cek kacamata yang baret itu tuh. Bukan lensa. Kamu cek dulu mata kamu. Oh, cek mata dulu pertama ya. Terus kamu bilang, "Mas, tolong cek ini dulu deh," gitu. Maksudnya pengen disamain gitu, apa kita kurang atau lebih. Ternyata iya, jadi hasil dari tes mata aku tuh 1,5 pas dicek yang kata pakai gitu loh, kacamata pemeriksaan. Ternyata pas aku cek kacamata yang udah baret-baret tuh, kacamata aku yang kemarin-kemarin aku pakai yang lama, itu ternyata yang aku pakai 2,5. Itu kan turunnya jauh. Itu jauh banget ya. Masa lo aku kaget banget. Tapi aku sampai kata mas-masnya ya, alhamdulillah kalau aku turun. Ya, tapi kita kayak alhamdulillah gitu. Kok turun kalau aku itu pakai produk di Herbalis. Nah, oke, jadi teman-teman, kalian setuju atau enggak kalau aku tuh bikin video video pendek gitu kan, tentang perjalanan kehidupan kita, perjalanan hubungan kita, kalau kalian setuju? Karena hubungan kita tuh seru banget tau, perjalanannya bener. Malah lebih seru lagi kalau kita bikin novel. Ya kan? Karena kita pernah bikin video semacam video pendek, walaupun itu banyak banget kendalanya ya, banyak video footage, angle-angle yang hilang, tapi tetap dijadiin karena aku udah males banget bikinnya lagi kan. Udah terlanjur bete, video hilang. Jadi video yang si Jujun itu, tapi viewersnya lumayan. Maka aku pengen coba. Banyak yang minta kak kelanjutannya si Jujun. Ya makanya aku pengen coba video, gimana kalau video tentang daily vlog kit, daily vlog film komedi tentang sehari-harian benar perjalanan hubungan aku sama Lila. Bahkan nama kontak aku aja masih Jujun Cayang. Iya, kalian kok setuju ya teman-teman ya. BTW teman-teman, kalau kalian menemukan video kucing lucu, kalian bisa kirim ke DM aku sama Lutfi. Kok kamu gimana sih? Kayak bau sih. Apanya? Dari tadi aku kok kayak nyium bau gitu sih. Bau apa? Tuh kan bau. Kayak bau bau bangke gitu. Apa yang bau, aku nge-nyium?
Setiap kamu ngomong bau tau. Bener bau. Coba kamu ngomong. Coba apa? Kok kamu bau sih mulutnya? Aku bau. Eh bau tahu beneran. Ih serius. Serius. Coba gini. Gitu deh. Nih kan? Bau kan? Enggak. Bau. Ih. Aku kan. Ya kok yang nyium bau banget. Kamu makan apaan sih? Tadi makan tadi. Terus apa lagi? Batagor. Bau banget. Kok baunya kayak bau petai sih? Ih, mana dia cantik-cantik bau. Jangan ngomong ah. Enggak bau, sayang jahat sih. Bau. Enggak bau. Bauin. Bauin. Serius nih, bau banget. Enggak bau. Jangan gitu apa. Sayang. Bau banget. Coba kamu gitu dah cium sendiri. Tuh kan ih. Minum. Bau. 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 Sayang mah jahat banget. Aku jadi enggak mau ngomong. Bener tahu bau. Enggak mau aku enggak mau ngomong. Sayang malu. Mas serius bau banget. Kamu makan apaan? Waduh. Kamu cantik-cantik masa bau ini? Bau, beneran deh kamu kumur-kumur deh. Udah beliin air buruan. Ini ada batu es. Ya udah beliin air, coba. Pakai batu es. Bau. Ih. Masa... Sayang, biasanya kalau apa-apa kamu tahan. Tapi ini udah gak... Kamu juga bau. Enggak lah, aku mau. Kan bau kan? Enggak. Tangan aku doang yang bau ikan. Coba. Tuh, bau. Nih. Enggak pernah ya. Aku sikat gigi aja 3 kali sehari. Bau. Tapi kok bau masa? Beda ini mau dilanjutin apa enggak? Apa aja? Tapi kamu bau banget. Ya udah pulang aja yuk, beruan aku mau sikat gigi. Kamu sikat gigi. Ini kata aku kumur-kumur dulu deh. Makan itu gitu, batagor lagi. Jangan ngomong. Tolong. Tolong. Bau. Ini mulut kamu atau apanya sih? Kamu salah makan deh kayaknya deh. Makan apa aku? Tadi kamu makan apa pagi? Ikan. Terus pakai? Sambal. Tuh sambelnya kali basi. Enakan sambel aku. Enak kalau nyenak mah. Ih jahat. Bau tahu beneran deh. Bismillahirrahmanirrahim. Bau. Enggak ih. Kamu juga pernah. Yaudah aku ngomongnya diginiin aja deh. Hidung kamu bermasalah kali. Aku juga aku yang bermasalah. Jadi hidung aku yang diomelin. Itu kali mulut kamu deket sama hidung. Enggak. Enggak. Wangi. Iya. Enggak. Ngalah dong sayang. Masa gitu. Curang. Muka kamu gak ngerasa bau apa? Enggak. Masa sih? Enggak bau. Tidak. Coba cium tangan kamu. Nih. Wangi banget. Iya wangi. Oke teman-teman, terima kasih dan nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Lipang, nanti kalau misalkan Lutfi bilang bau, di-cut. Jadi masukin. Emang beneran bau tahu kamu Tei. Enggak bau. Jangan gitu dong. Haa, panas. Aduh. Nah, aku gak mau lihat ke kamu. Sini, lihat dong. Gak mau. Mulut aku bau.
bau sampah. Enggak bau. Bau. Oh iya bau bener. Jahat. Oke teman-teman, terima kasih dan video ini berarti prank gue kali ini berhasil. Bau. Kok kamu jadi ingatin aku bau? Kamu bau. Orang kamu yang bau. Tapi jujur aku bau ke. Enggak. Sebenarnya iya kan, tapi kamu bilang prank, sedih aku nih. Udah dong jangan tawa, aku capek tawanya. Iya kan? Enggak, kamu gak bau beneran. Tapi kamu tuh mau bilang aku bau. Tapi bau nggak jujur? Enggak beneran, nggak bau. Kamu kenapa seneng banget? Lagian kamu teh lucu. Aku bilang bau, kamu kayak emang iya apa gitu. Jangan-jangan nanti emang bener bau. Oke teman-teman, terima kasih. Berarti prank gua kali ini berhasil. Yeay, padahal prank-nya cukup ringan ya teman-teman ya, cuman ngatain dia bau. Terima kasih udah nonton video ini. Maaf banget kalau cahayanya sedikit bocor karena matahari itu benar-benar terik banget matahari ini. Oke, dan sampai ketemu di video gue selanjutnya. See you next time. Bye bye.